بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد Yang dihormati Imam Pengerusi yang dikuasa Masjid Sayyidina Uthman, Muslimin dan Muslimat, para pencinta ilmu sekalian di alam nyata dan di alam maya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini, satu hari bulan 10 2024, bersamaan dengan 27 Rabiul Awal 1446, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Al-Mu'inul Mubin. Al-Mu'inul Mubin jilid yang pertama. Al-Mu'inul Mubin jilid yang pertama, yang membincangkan tentang hukum yang berkait dengan solat. Sambungnya kita pada kali ini muka surat 111, iaitu masih lagi dalam hukum salatul jamaah, iaitu syarat-syarat mengikut imam. Kita makmum, kita nak ikut imam ni ada syarat dia. Maka apakah syarat dia? Dalam kitab kita ni Tuan Syekh pengarang bawa 11 syarat. InsyaAllah kita sambung. Sebelum tu kita ulang kaji. Syarat yang pertama, hendaklah berniat mengikut imam. Kita makmum, kita nak ikut imam, kita kena niat jadi makmum dia. Yang kedua, mengikut imam maknanya jangan mendahului imam. Imam takbir baru kita takbir. Jangan kita orang panggil potong kiu, jangan. Syarat yang ketiga, mengetahui pergerakan imam. Imam rokok, sujud, kita kena tahu. Syarat yang keempat, berkumpul satu tempat. Dalam masjid, dalam mana-mana tempat lah, kumpul setempat. Kalau tak imam duduk sini, makmum duduk di sana, di kapur lain, tak jadi tu. Syarat yang kelima, tiada terdahulu daripada imam. Maksudnya kita duduk, mesti duduk belakang imam. Sebab kita nak ikut imam, macam mana kita pergi dulu pada dia. Dalam tajuk yang kita bincang di sini, muka surat 111 ni, galakkan menyamakan saf. Kita tak nak ulang banyak-banyak lah, tak sempat masa pula. Galakkan menyamakan saf. Ini banyak ni. Kita hari ni kadang-kadang tak apa-apa nak jadi. Tu pun di masjid kita ni ada garisan. Baru ya kapek ada garisan ni, zaman dulu tak ada garisan. Orang yang boleh betul, boleh tak betul. Zaman kita ni, kalau ada garis sebut, belok juga nak kata mana. Di mana salah? Nah, tengok. Mari kita betulkan sah. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuqbilu alayna biwajhihi qabla an yukabbira fayaqulu tarasu wa'tadilu. Muttafaqun alaih. Nabi SAW menoleh kepada kami. Nabi sebelum dia akad takbir, dia paling ke belakang dulu. Sebelum baginda SAW bertakbir, seraya berkata, tarasu. Berkata mulai. Ras, maknanya ras ini rapat dulu. Wa'tadilu, sama. Sama tumi dengan tumi. Jangan ikut ibu jari kaki. Kalau ibu jari, orang bengkok-bengkok kita, jari kita tak sama. Ada orang kenek, ada orang panjang, tapi ikut tumi sama. Maknanya Nabi SAW dalam hadis ini, sebelum Nabi kita angkat takbir, dia paling kepada makmum, dia suruh betul suara. I'tadilu sawu sufakum. Banyaklah riwayat-riwayat perkataan Nabi SAW sebelum dia takbir. Macam ni kata tarasu,
rapat maknanya. Susun molek yang tadi lu sama. Jadi ini di antara lafaz-lafaz yang sunat dibaca oleh imam sebelum angkat takbir. Jadi imam kena katalah sama saf, betulkan saf, rapat-rapat saf, betul sah awal tak, boleh imam kena arah. Sebab dia ketua besar dalam solat jemaah, imam. Tak kira lah imam satu ke imam dua ke, imam ratib pun kalau dia jadi imam, dialah ketua je. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Ra'a sallallahu alaihi wasallam rajulan badiyan sadrahu min as-saff. Faqala ibadallah la tusawwun sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum. Rawahu Muslim wa ashabus sunan. Maksud dianya Nabi SAW telah melihat seorang laki-laki yang terkehadapan dada dia. Mana orang dalam saf terdepan dia, mana dia duduk depan. Tak duduk dalam saf molek. Nabi kita bersabda, ibadallah, wahai hamba Allah, naklah kamu samakan saf. La tusawwun nasufakum, samakan saf kamu. Betul saf tu. Au la yukhalifanna Allah baina wujuhikum, ataupun Allah Ta'ala tukar antara muka kamu. Jadi ayat ni kasar. Amarah ini keras. Sebab Nabi kata apa? Sama ada membetul saf ataupun Allah Ta'ala apa ni, ikhtilahkan di antara muka kita, maknanya kita tidak bersatu dalam kedudukan kita. Ini hadis. Adalah dah lain lagi tu. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam juga sebab tak betul sah ni sebab hati tak bersatu. Mana hati kita tu tak apa rapat dengan orang Islam. Benci sama-sama Islam, sayang kepada orang kafir, menyebabkan sah kita tak sama. Ada ulama kata sebab sah tak samalah hati kita tidak bersatu. Nak pakai hak mana tu? Sebab sah tak sama, hati pun berikhtilaf. Atau oleh kerana hati tu tak ngam, sah pun tak sama. Kita kata dua-dua lah boleh pakai berlaku. Betul tak? Kita ni kalau kita duduk sebelah dengan orang hak kita sayang, hak kita suka, berapa yang kita duduk. Tapi kalau mari orang hak, ai, apa dia ni. Nah, pakai ye apa serebeh ni, tak apa nak rapat lah tu. Kesok jauh sikit. Maknanya ini satu ibarat bahawa Allah Ta'ala palingkan hati kita, maknanya tidak ada kesatuan hati, wahdatul qulub, tak ada mahabbah dalam hati kita. Walaupun duduk dalam satu saf, walaupun kita solat berjamaah sekali, tapi hati itu tak mari. Kenapa? Sebab saf kita tak sama ataupun hati kita tidak sama. Jadi sekarang ni kita cuba usahalah. Usahakan pada jemaah sekalian supaya saf kita sama. Bagaimana nak betul? Garis saya sudah ada, masing-masing bawa diri, letak tumik dengan tumik. Tumik kita ni, lagu dengan tumik, biar sama situ. Jangan jari-jari tak sama, ia akan jadi gini. Sebab kaki kita tak pendek panjang, tengok saiz orang lah. Orang panjang, kaki dia panjang, orang pendek, kaki pendek. Yang pentingnya, kita kena sama sah. Ini penting lah. Sebab itu, menjadi tanggungjawab imam, pastikan sah betul baru dia angkat takbir. Lagi tak betul, suruh bagi arahan. Jangan hidup malu. Dan tidak kena caralah menyalahi peraturan sunnahnya. Kalau imam langsung tak berpaling. Kalau imam langsung tak paling. Kalau imam tak langsung tak berpaling, kena masalah kita. Baik, jadi kesatuan ummah tu duduk di mana? Kesatuan ummah tu duduk di mana? Duduk di saf satu. Itu satu. Yang kedua, yang menunjukkan kekuatan kita dalam jemaah ni, dalam kampung kita nak tengok kuat tak kuat orang berpegang dengan agama sini, apa dia cara dia? Tengok solat jemaah kita ramai ke tak ramai.
Kalau ramah tu alhamdulillah, kalau tak ramah tu kena suruh beramah lagi. Baik, itu dua hadis. Kita pindah pula kepada hadis yang ketiga, iaitu hadis larangan daripada tinggal kosong celah. Oh, tadi betul sah, sama sah, rapat sah. Ini amaran pula daripada sah kita tidak rapat, sah tak rapat apa jadi. Dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suddul khalal. Dia tulis sad kan? Dari kita sad, sad dal betul jadi sin. Sud bukan sad, kalau sad mana sekat. Sud sin tukar jadi sin. Suddul khalal fa inna asyaitana yadkhulu fima bainakum bimal bimanzilatil hazfi yani auladud dha'ni sighar. Hadzal hadis rawahu Ahmad. Artinya penuhkan di celah-celah sah itu. Penuhkan celah-celah sah. Kerana syaitan masuk ia pada barang yang antara kamu sebagaimana masuknya anak kambing duk celah-celah duk main celah ni. Anak kambing duk main celah, celah lorong, celah kerusi, celah meja, celah pokok. Syaitan pun duk nyelit gitu juga. Maknanya kalau sah kita tak apa, dia duk main duk ronda celah sah. Bila-bila ronda tu lah duk cumi kita. Hati kita jadi lara, jadi hilang khusyuk, hilang fokus ni sebab syaitan duduk main di celah lorong. Jangan bahaya syaitan ni. Allahu Akbar. Ini di antara arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kena ambil berat. Yang kita kena ambil cakna, iaitu kita kena ambil maklumat bahawa sah tu kena rapat. Baik, sekiranya kita tengah solat, dalam siri yang lepas kita dah bincang. Ingat tak? Bincang masalah nak tarik orang ke belakang, boleh tak boleh? Maknanya kalau berlaku emergency, berlaku emergency contohnya, tengah-tengah sembahyang, orang sah depan ni batal wuduk, dia keluar. Dia batal wuduk ke, dia ada masyarakat ke, nak buang air ke, tak boleh tahan dah. Nah, kena keluar, maka menjadi kewajipan sama ada orang sebelah ni berapa atau orang belakang naik. Nah, tengok keadaan. Maknanya kalau kita kata sah kita ada tiga ya, tiga sah. Hak eloknya orang belakang naik. Maknanya kita ni celah seorang, hak belakang pun naik penuh sini. Sebab apa? Sebab dia daripada sah tiga dia jadi sah dua. Dapat kelebihan. Tuh, dalam hadis nanti ada akan ada perbincangan kelebihan apa dia? Kelebihan duduk sah depan. Maka dia naik itu lebih baik. Bila dia naik, hak yang kedua pula naik jadi sah yang pertama, yang kedua naik jadi yang ketiga dia kedua, lepas tu naik pula orang lain pula. Ataupun orang lain rapat belakang. Yang pentingnya para jemaah sekalian, usahalah supaya tak ada sah yang kosong. Tidak ada sah yang kosong. Baik. Itu amaran hadis ni rawahu Ahmad, muhakkik kata sanad dia baik. Sanad dia sahih li ghairihi, maknanya boleh diterima. Alhamdulillah. Baik. Itu masalah kita sekarang, masalah kesedaran. Masalah tak cukup motivasi. Pasal tu lah orang tak cara sah betul ke tak betul, kosong depan kau tidak, pakai tak naik. Naik bertolak kata orang. Kenapa sebab bertolak? Sepatutnya kita seperti dalam hadis akan datang ni, bukan nak tolak, berebut. Kena tolak ke belakang sebahagian ni, sebab terlalu ramah, jam. Ni tak ada tolak nak suruh penuh sah depan. Itu satu kerugian besar lah bagi kita. Nak suruh penuh sah depan, kena tolak. Nah. Kita naknya kena tolak ke belakang, sebab tak boleh masuk sah. Barulah kita nampak hebat pokok kita ni, insyaAllah. Suruhan di saf yang pertama, ini dia panggil galakkan. Suruhan makna galakkan, al-hathu ala safil awal. Galakkan supaya kita para jemaah ni berebut duduk saf depan dan juga di sebelah kanan. Eloknya sebelah kanan imam.
Hadis dalam hadis Nabi SAW yang kita dah baca dah dalam siri yang lepas, dalam muka surat 110 tu ada hadis an Abi Hurairah radhiyallahu an. Sabda Nabi SAW, khairu sufu fir rijali awwaluha. Sebaik-baik soh orang laki-laki itu ialah yang pertama. Maknanya afdal. Bukan kata duduk lain, duduk soh 2, 3, 4, 5 tak jadi-jadi. Tetapi yang afdalnya, yang terbaiknya bagi kita para jemaah yang sempat duduk soh depan, jangan undur ke belakang. Kerana itulah kita seru para jemaah muslimin yang datang awal ke masjid, rebuklah peluang duduk mana? Duduk soh depan. Sebab kita nak jadi orang yang terbaik, sebagaimana kata Nabi SAW, khairu sufufir rijali awwaluha. Sebaik-baik soh orang laki-laki itu di awal, depan. Jadi tuan-tuan, pakcik-pakcik, haji-haji yang mari awal ke masjid, bolehlah sandar-sandar belakang tu, mari duduk depan. Wei, sakit pinggir tak wei, sakit berapa minit je. Ha. Di antara qomat dengan azan dengan qomat tu 10 minit. Kecuali subuh mungkin 15. Jadi kalau nak sandar tiar juga pun, letaklah tanda-tanda dulu. Nah, mana bila dekat nak qomat kita kesok naik depan. Nah, tapi kalau tak mari tanda tak boleh. Ingat tak dalam siri yang lepas kita dah bincang tentang Nabi SAW larang orang buat tanda di atas masjid, dia tak ada. Hai, aku ni asal ni dia balik mari mezu, asal nak mari duduk sini pula. Letak sejadah di sini. Siapa dia buat sejadah aku ni? Ha, bertumbuk lah. Tidak boleh. Mana dia panggil tak ada booking tempat. Tak ada booking tempat, booking seat macam kapal terbang tu tak ada atas masjid ni. Siapa dia mari dulu dia duduk. Kecuali kerusi Bilal. Ha, Bilal janganlah kena tanda lah dia. Ya sudah qomat mari tengok tak ada tempat. Tak kira bila nak duduk belakang. Nah, jadi peliklah juga. Nah, ini ingat balik. Hadal hadis rawahu Muslim dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam law qala law ya'lamun nas ma fil nida'i was-safil awwal thumma lam yajidu illa an yastahamu alaihi lastahamu. Muttafaqun alaihi. Maksudnya kalau manusia tahu. Ha. Ayat ni bagi ana lah, setiap kali baca hadis ni kita rasa ini ayat sentap daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Sebab Nabi kata lau ya'lamun nas, kalau manusia tahu. Kita nak tanya tuan-tuan yang ada di masjid ni, kita tahu ke tak tahu kelebihan soh depan? Tahu ke tak? Kita tanya orang tengah tidur pun jawab tahu. Tapi kenapa soh depan tak berebut? Ha, itu masalah kita, bukan masalah hadis. Maka Nabi dengan bahasa ni orang panggil cuik kita, bagi orang muda-muda dia panggil ayat sentap. Lau ya'lamun nas, kalau manusia tahu kelebihan pahala besar, rahmat banyak, ma fin nida'i, orang yang boleh azankan solat. Kalau kita tahu, kita minta izin dengan Tok Bila. Tok Bila, biar saya lah azan pula. Tok Bila banyak dah pahala. Berapa orang yang mari minta dengan Tok Bila nak bel? Ha. Tok Bila kata boleh nak azan. Mau mari bel subuh, kau nak agak. Nyo cabar ke dia ni. Ha. Tok Bila kata pergi bel subuh lah nak. Lagi besar pahala. Sebab Bila ni kenapa besar pahala dia? Sebab apa Bilal besar pahala? Bicara dah dulu, dalam bab azan dulu. Nak tanya pula ni, tuan-tuan ingat, nak suruh ingat balik. Sebab dia pertama mari. Tok Imel tak mandi lagi. Tok Bila pergi bed dah masjid. Nah. Bukan Tok Imel kapur kita ni, Tok Imel lain-lain lah nak ceritanya maknanya. Eh, bed dah. Allahu Akbar, dia baru buat klik lembu. Lorak pulak Tok Imel mandi, mana orang bagi masjid. Tapi Tok Bila kena pergi awal. 5 minit belum masuk waktu, sapa dah dia. Nah, kalau tak sapa orang jenguk, nak guana tu. 2 minit dah masuk waktu, tak azan lagi ni. Nah, maknanya, Nabi kata, Lau ya'lamun nas ma fin nida'. Kalau manusia tahu kelebihan azan wasafil awal dan kelebihan duksah yang pertama, mari-mari penuh. Ha, kita ingat dalam siri lepas ana ada bincang
Kalau siapa mari dulu, hak dia. Termasuk kanak-kanak. Ingat tak ingat? Nah, dalam siri lepas kita dah bincang. Kalau mari dulu, kanak-kanak mari. Dia duduk depan. Tak boleh halau. Eh? Gih. Orang tua sini. No. Orang tua apa mari lambat? Berasa duduk depan mari awal. Nah, jadi tak boleh nak halau. Tapi kalau mari serentak. Serentak mari nak duduk depan belakang. Ketika itu tak ada tempat. Maka apa jadi? Sumalam yajidu illa an yastaham. Mereka tak ada tempat kecuali mengundi. Lastahamu alaih, maka mereka kena undi. Siapa dia boleh duduk depan? Alhamdulillah. Siapa boleh duduk serupa? Alhamdulillah. Sebab yang penting bagi kita ni hirs. Orang panggil semangat tu penting. Orang Kelantan kata, orang tua, orang tua-tua kata, loba kita tu kena penting. Loba nak pahala tu, itu yang besar. Kena loba nak pahala. Tak dapat, tak apa. Tuhan tulis pahala sah depan juga sebab niat dia sudah ada, cuma dia kalah mengundi. Allahu Akbar. Kalah mengundi pahala tak rugi. Kalah mengundi pilih raya tak jadi tu okey. Itu ialah kitanya. Lain-lain tu. Jangan nak bimbing. Oh, mengundi lah. Mengundi. Tapi orang mengundi pahala ni tak rugi. Orang sah yang kedua pun boleh pahala juga. Sebab memang dia duduk depan. Tapi tak dapat. Tak takut. Hadis ni muttafaqun alaih. Kemudian ada lagi hadis yang menyebut tentang kelebihan duduk di sebelah kanan. Sebelah kanan imam. Bila kita mari, ini imam, kita penuh halik kanan dulu. Ada hadis. Mana hadis dia tengok ni? Hadis. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Qala sallallahu alaihi wasallam inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis shufuf. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya menselawatkan, mana mendoakan kebaikan. Mendoakan kesejahteraan. Mendoakan orang panggil rahmat. Kepada mereka yang duduk di saf sebelah kanan imam. Hadis ini rawahu Abu Daud. Khilaf ulama hadis tentang kesahihannya. Ada kata hadis ini daif, ada kata hadis ini hasan. Jadi kita tak, yang pentingnya, ada satu hadis lain yang lebih sahih. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala alladhina yasiluna as-shufufal awal. Ini tak ada pertikai. Allah Ta'ala dan para malaikat menselawatkan ini, mendoakan kepada orang yang menyambung penuh sah depan. Itu sah. Adapun tentang mayamin tu ada khilaf sikit dari sudut hadis. Jadi kalau semua dah alik kanan belakang, kosong alik kiri tu. Jadi tu imam kena duduk ujung sekali. Biasanya masjid-masjid kita ni tu imam duduk tengah. Betul tak? Jadi kalau kita nak ambil alik kanan tu imam belakang, tadi tu imam kita di ujung sekali ni, orang lain semua ada alik kanan di belakang. Jadi tidak waris. Kerana itulah para ulama katakan hadis yang sahih. Nabi kata Allah Ta'ala dan malaikat selawat kepada orang yang memenuhi sah depan. Adapun dan mayamin tu ada sedikit khilaf. Tapi ada kelebihan lah. Walaupun khilaf, kalau kata hadis itu tidak begitu kuat pun, kita kata ada kelebihan. Manakala kita ada pilihan, duduk depan. Duduk depan, alik kanan. Tapi kalau dah penuh sini, kena pergi kiri pula. Dia kata, tak sih, biasa dua pun tak apa, asal alik kanan. Lak. Baik. Kita berpindah kepada syarat yang ke-6. Hoksani itu masih lagi syarat yang ke-5 lagi itu. Syarat yang ke-6. Janganlah imam itu orang yang mengikut orang lain, makmum orang. Tak boleh. Dia tak boleh main kereta api lah gitu. Tak. Makmum ni ikut tu imam. Kita mari belakang, kita ikut makmum. Orang ni ikut orang ni, orang ikut orang ni. Dia panggil makmum kereta api. Lah, tidak berlaku sedemikian selagi dia jadi makmum. Ingat balik, selagi dia jadi makmum. Kerana ia mengikut orang lain pula, yang menurut sahaja akan kelupaannya. Jadi kita badi ikut orang itu tak boleh. Sedangkan pekerjaan imamlah merdeka dan menangguh ia akan kelalaian orang lain. Jadi kita, maknanya imam ni kalau kita lalai ke belakang dia, dia tanggung. Patut itulah kita kata rahmatnya imam, dia menanggung kesalahan makmum. Makmum buat salah belakang tak payah sujud sahwi. Tapi ingat, kalau imam salah, kita kena join sama, kena bersolariti bersama imam, sujud sahwi sekali. Yang kata, saya tak salah. Dia salah. Tak. Kalau awak salah, dia tanggung. Dia salah, mutasir. Ini dia panggil kismatun diza. Pembahagian yang tidak adil. Maka itu cara dia. Maknanya,
kalau dia jadi makmum orang, jangan ikut. Baik. Anda kata dia sudah makmum. Orang ni mari masbuk dua rakaat maghrib. Maknanya bila imam bagi salam, dia naiklah satu rakaat lagi kan? Naik satu rakaat lagi nak tambah. Ketika itu boleh kita jadi makmum dia. Sebab dia sudah jadi duduk sorang dia. Dia tak terikat dah dengan tu imam. Selesai dah imam. Jadi boleh. Maknanya pasal itulah ada dalam kitab fiqh ni pelik. Dia kata semaya jemaat kereta api. Siapa kasa? Boleh. Orang ni mari masjid, dia dengan imam satu rakaat. Bila imam satu sebagai salah jemaah, dia kena tambah satu rakaat lagi dah. Mari orang lain pula semayang dengan dia. Mari orang lain pula semayang dengan dia. Siapa kasa? Itu dia panggil semaya jemaah kereta api rantai. Semaya jemaah berantai sampai kasa. Wallahu a'lam, ini adalah kitab fiqh ni, dia tak tinggal sepatutnya nyebicai belakang pokok dia. Tapi kalau dia jadi imam orang, jangan ikut dia. Kalau dia seorang jadi, dia seorang-seorang baru kita jadi, baru dia ikut jadi imam. Itu maksud dia. Syarat yang ketujuh, bersepakat keadaan sembahyang di antara makmum dengan sembahyang imam. Apa dia makna sepakat? Dan tiadalah sah sembahyang lima waktu mengikut orang yang sembahyang gerhana. Sebab apa maya gerhana tak sah? Apa tak sah? Sebab dia rokok dua kali satu rakaat. Tak sah lah kita semaya perdu. Dan semaya perdu ke semaya sunat lain tak ada rokok dua kali. Itu dia panggil berbeza kaifiat. Berbeza cara pelaksanaan, maka kita tak boleh ikut. Seperti orang solat jenazah. Allahu akbar, maya jenazah buat dia tu. Aku tak maya zuhur lagi, ikut buat ni. Allahu akbar. Please. Sebab berbeza dia punya cara pelaksanaan. Orang solat jenazah tak ada rokok, tak ada sujud. Kita solat biasa ni rokok sujud mana tidak sah. Kerana keberatan hendak mengikutnya disebabkan bersalahan pekerjaan antara keduanya, berbeza cara pelaksanaan, maka tidak sah. Syarat yang kedelapan lah. Hendaklah jangan menyalahi oleh makmum akan imamnya dalam sunat-sunat yang tercela menyalahinya. Sebab dia amat. Biasanya isu sunat ab'ad. Sunat ab'ad. Seperti sujud tilawah contohnya. Kita tengah duduk semaya, kita pergi baca ayat sujud. Kita pun nak sujud. Tok Imam tak sujud. Lah. Ataupun Tok Imam baca surah sejadah, dia sujud, kita tak sujud pun tak boleh. Kena ikut dia. Tajuk ni kita bahas panjang. Kerana ramai ada sebahagian besar jemaah haji, kalau imam masjid Mekah ke masjid haram ke baca sujud surah sejadah pagi jemaah, bonus selalu. Ramai di kalangan jemaah, sama ada dia berdiri ya, dia rokok ataupun tak tahu buat apa. Kalau sujud tak apalah kali dengan imam. Jadi ini dia panggil menyalahi perbuatan sunat yang agak keji perbezaan, tercela perbezaan. Seperti tahiyat awal. Tok Imam tak baca tahiyat awal, kita pergi baca. Tak boleh. Kalau tak baca, dia tak baca, ikut dia. Naik bangun sekali. Sujud sahwi. Tak boleh juga. Kerana sebagaimana sabda Nabi SAW yang terdahulu, innama ju'ilal imamu liyuktamma bihi, bahawa dijadikan imam itu supaya diikut akan dia. Bila suruh jadi ikut, kenapa mu tak ikut ya? Pandai-pandai nak dekat, nak rekod sendiri itu kenapa? Tak boleh. Hadis muttafaqun alaih. Syarat yang kesembilan, kita ada 11 syarat ya, tak apa. Tiada mengikut akan orang yang mesti mengulangi sembahyangnya. Seperti orang yang bermukim bertayamum, ia kerana ketiadaan air. Ini khilaf masalah ni sikit, khilaf. Mana orang ni dia kena i'adah balik solat dia. Macam orang solat hormat waktu lah. Hormat waktu ni tak ada air, tak ada apa ni. Tak ada kiblat, tak ada apa-apa, pakai semaya kita pergi ikut dia. Jadi kita tak boleh ikut. Oranglah gitu. Dengan tidak dikira sembahyangnya. Tetapi pendapat yang muktamad sah mengikut akan dia
kerana sah sembahyang. Orang hok semaya tadi macam orang tadi lah. Orang tayamum hok tak ada air. Sah dah lah semaya dia. Kenapa pula kita nak suruh dia iadah? Tak boleh. Ha. Maka yang rajihnya ini pendapat ya. Tuan-tuan kena tanda buat glossary dalam kitab tu, kalau kata pendapat yang rajih, mana pendapat yang kuat. Pendapat yang terpilih di kalangan ulama apa dia? Innal i'adata awil qada' bi amrin jadid. Sesungguhnya mengulang atau mengqada' itulah dengan suatu perintah yang baru. Jika didapati kenalah qada' dan jika tiada maka tiadalah dia. Itu kaedah dia panggil. Sebabnya dia semaya tadi sah dah sebab tak ada air. Bila tak ada air sah. Nah, kecuali isu solat hormat waktu hak tak ada air, tak ada wuduk, tak ada tayamum, tak ada belaka. Nah, itu lain ceritalah. Nah, sebab itulah kita tegur sebahagian daripada tribal-tribal ni duk suruh jemaah dia semaya sunat. Semaya apa ni? Semaya hormat waktu sedangkan dia ada waktu. Nah, itu masalah. Baru ni anak naik kapal terbang haji. Kapal terbang pergi haji. Ini cerita betul lah. Cerita yang berlaku. Kapal terbang kita ni akan turun di Jeddah. Pada waktu, sempat waktulah. Kita kata kita turun Isya. Kita semaya dah di Kuala Lumpur. Zuhur tadi. Jamak takdim. Jadi nak turun di Jeddah tu petang. Maghrib. Dah semaya lah. Nak boleh ke Isya jamak takhir tu. Lambat lagi lah. Subuh baru habis. Air masuk waktu dia bersarah buat dia. Ha, tuan-tuan sekarang sudah masuk waktu maghrib, saya solat hormat waktu. Ha, kata jangan. Tak betul lah gitu. Sebab kita kena maklum tuan-tuan dan puan-puan sekarang sudah masuk waktu maghrib. Oleh kerana flight kita ni akan turun pada apa ni, pada pukul 8 malam di Jeddah. Maknanya kita ada waktu untuk solat jamak takhir. Tuan-tuan boleh berniat je jamak takhir. Tak payah hormat waktu. Hormat waktu apanya? Tak ada wuduk, tak ada tayamung, tak ada kiblat, tak ada belaka-laka. Jadi kenapa nak solat? Ha, dia kena pandai jugalah peng-announce, orang panggil peng-iklan waktu tu kena belajar juga. Kalau tidak, nyanyi dia. Bila kita bagi nasihat, dia kata dia baca format orang bui, ketah orang bui ni saya baca orang ni. Ha, jadi tak salah dia lah. Dia baca sebab mengikut arahan. Jadi pengeluar arahan lah pihak yang berkuasa agama kena maklum lah bagi format. Ha, sekiranya flight ni pukul sekian sampai dia dah pukul sekian maka terpaksa kena solat hormat waktu. Contohnya kita ala balik daripada Mekah, biasanya kalau kita balik Mekah di antara waktu yang kita mesti tak boleh lepas subuh, kena solat atas flight. Ha, kalau kita semaya lepas, kita solat lepas subuh dah, zuhur dengan asar lah pula kena atas flight. Maghrib dengan isya tak apalah dari di bumi nanti insyaAllah. Jadi kena belajarlah cara-cara solat tu kena belajar. Nah, dipanggil i'adah tu mana benda tak cukup syarat. Baik, yang ke-10. Hendaklah jangan imam laki-laki itu perempuan. Makcik, mek tak boleh jadi tu imam kepada cik abang dia, tak boleh. Tak boleh. Mana wanita tak boleh jadi imam pada laki-laki. Pandai setara mana pun anda pun kata kuat. Contohnya dia ni si perempuan ni alim besar. Ada orang panggil profesor dalam bidang fiqh syariah. Suami dia tidak profesor. Suami dia orang biasa. Jadi dia kata gini, "Abang, biar sayalah jadi tu imamnya." Ai nak jadi tu imam pula mek ni. Tidak boleh. Manakah dalil? Dalil ni. Dalil dianya hadis. Hadis ni tidak sahih. La tu'minu imra'atun rajulan. Janganlah perempuan itu menjadi imam bagi orang laki-laki. Hadis ni riwayat Ibnu Majah, kata Ibnu Hajar isnaduhu wahin. Mana sanad dia terlalu orang panggil tak betul lah. Tak boleh nak buat hujah. Wahin. Mana lemah sanad. Habis mana ke dalil dia nya? Dia berpegang dengan hadis tadi. Khairu shufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik sah bagi wanita itu di belakang dan tak baik kalau duduk depan. Tu depan adalah sah. Apa lagi kalau depan orang laki-laki? Lagi tak baik. Maka kita kata tidak baiknya perbuatan sedemikian. Tidak elok, tidak comel, tidak lawa lah gitu.
Baiklah. Hadis lain rawah Muslim. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala dalam Al-Majmu', wattafaqa ashabuna ala an la yajla tajuzu salatul rajul balighin wala sabiyyin khalfa imra'atin. Tidak sah mana-mana laki-laki tua ke kanak-kanak solat di belakang wanita. Wanita jadi tok imam tak boleh. Jadi tak boleh lah. Solat fardu pun tak boleh. Solat tarawih pun tak boleh, solat sunat pun tak boleh. Inilah pendapat jumhur ulama dari kalangan ulama salah dan khalas, semuanya kata tak sah belaka, tak sah lah. Baik. Kalau semaya juga pun jadi. Dia jadi tok imam juga. Jadi mak imam juga. Kita laki-laki duduk belakang dia. Jadi apa jadi? Iza sallatil mar'atu birrajuli. Orang laki-laki duduk belakang dia. Fa innama tabtulu salatul rijal. Solat laki-laki tak sah, solat perempuan mak imam tadi sah. Hak ikut dia tak sah. Sebab kamu ikut tak ikut SOP syariat, langgar peraturan, maka tidak sah dia punya sembahyang. Jangan main. Cuma sekarang ni kita kan, kalau kita sembahyang rumah tu biasanya ibu-ibu ni dia solat dengan anak dia, anak kecil-kecil. Kalau budak tu kecil dah sekadar nak ajar sembahyang. Nah, budak-budak pasti ke rendah lagi ke bolehlah. Orang panggil wak menemeh gitu tak apa. Sebab budak tu pun tak ada taklih apa-apa. Ya, jadi kita kata untuk nak didik, nak ajar, berlatih. Tapi kalau budak dah besar dah, sekolah dah, biar budak tu lah jadi imam. Mak dia ikut, boleh pahala berjamaah walaupun kanak-kanak. Naam, imamatus sabi. Sah. Tapi janganlah sabi tu beringuh tak ketiga satu. Sekolah dah ada 2, 3, 4, 5 tu pandai dah jadi imamnya. Nah, dia pun belajar dia pada kelas fardhu ain, kelas kafah di sekolah dia tu. Kita kata alhamdulillah. Ada di negeri orang putih. Nama gapo orang putih ni? Orang putih Melayu, orang putih hak Islam, tapi dia jadi mak imam di negeri dia. Kita kata ikut dia lah. Dah dia nak pergi pandang yang hak pelik-pelik gak. Tak usah kita orang hak mengaji, hak belajar tak usah ikut lah bagi pelik. Kita ikut bagi betul. Maksud itulah kita kata hari ini tuan-tuan, jangan cari hak pelik. Dalam ibadat kita ni, kita cari yang sahih. Cari hak sahih. Nak solat, cari hak sahih. Nak zikir, cari hak sahih. Nabi ajar, sallallahu alaihi wasallam ajar belakang dah kita. Nak zikir, zikir yang paling baik. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Jangan duk cari zikir hak pelik-pelik. Hak tak ada, tidak diajar oleh Nabi. Tak boleh lagi. Nak semaya. Dia tak boleh jadi imam. Tak boleh jadi imam wanita. Tak usah dia jadi imam lah, nak jadi imam guananya. Bukan semua wanita tu boleh banyak dalam Islam ni. Allah Ta'ala letak laki-laki yang berkuasa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu akbar. Jadi kita letaklah. Pasal itulah bagi anaklah. Jawatan-jawatan besar dalam isu, dalam pejabat-pejabat agama ni, elok orang laki-laki. Elok laki-laki. Oh, dia kata ada fatwa kata orang wanita boleh. Boleh tak boleh pun kalau mari tetamu luar negara contohnya. Nah, syekh-syekh harap mari, dia nak takkanlah wanita nak pergi iri naik sekali duduk sah depan. Habis tinggi naik dekat tangga, kena dia uzur pula kan, lagi tu. Jadi kita kata eloklah. Laki-laki pegai hak jawatan-jawatan besar dalam bidang agama, kalau dalam bab kanikan ini nak jadi ikut dia lah tu. Baik, itu luar tajuk. Ini tajuk kita ni, kita masuk yang ke-11. Hendaklah jangan imam itu ummi. Tiada tahu membaca Quran. Dia tak reti baca nak jadi tok imam. Tak usah lah demo weh. Weh kau orang lain. Iaitu orang yang cedera bacaannya satu huruf atau satu tasydid. Orang kata waladolin. Dia tak reti waladolin. Apa main lah gitu. Tak boleh lah. Maknanya orang yang tak pandai baca Fatihah khususnya, jangan jadi imam. Jangan jadi imam. Pergi belajar. Sedangkan makmunya qari, boleh baca. Suruh qari je lah naik. Qari tu bukan makna qari musabakah tu. Makna pandai baca Fatihah tu betul molek. Makhraj huruf tu kena. Syaddah dia bunyi molek. Iyyaka na'budu. Bukan iyyaka na'budu. Ya. Iaitu orang yang baik bacaan Fatihahnya. Kerana ialah yang menanggung bacaan Fatihah makmum yang masbuq. Jadi makmum masbuq ni tak baca Fatihah. Kita mari-mari tu imam nak rokok dah. Pakai takbir rokok sekali untuk imam. Fatihah kita, imam tanggung. Jadi kalau imam baca Fatihah tak betul, nak tanggung orang guna dia sendiri tak betul. Jangan.
Sebab itu maka jika bacaannya cedera, bacaan tak betul lah cedera tu, tentulah tak dapat ia menanggung orang lain. Alhamdulillah, tamaklah kita 11 syarat. 11 syarat apa dia? Syarat nak jadi makmum. Ada lagi syarat yang ke-12, ada lagi belakang tu. Tapi kita beri sekat tu dulu. InsyaAllah hukum masbuk. Hukum masbuk ni duduk mana? Duduk di satu hukum orang yang mari lambat. Pasal itulah dia sebut, bila sebut masbuk tadi, dia pun tubik pula masbuk. Ya Allahu Akbar. Dan apa ni, tak habis lagi ni. Kita punya syarat ni yang ke-12 ada lagi tu. Yang ke-12 berapa lagi syarat? Habis dah. Nah, baiklah. Para jemaah sekalian, kita beri setakat tu dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.